Halo Bunda, welcome back to my channel. Hari ini saya akan membuat siomay. Siomay sehat ala rumahan ya Bunda. Siapkan bahan-bahannya ya Bunda. Selamat pagi Bunda. Hari ini saya akan membuat siomay ala rumahan ya Bunda. Pertama siapkan bahannya. Bawang putih yang sudah dihaluskan, merica, bubuk, garam, wortel yang sudah diparut, tusuk gigi, saus tiram, ayam yang sudah dicincang, daun bawang, 2 butir telur, dan kubis yang sudah dikukus. Jadi enak untuk melipatnya ya Bunda. Tak lupa juga kita tambahkan tepung tapioka. Langkah pertama, siapkan tepung tapioka, tambahkan ayam yang sudah dicincang ya Bunda. Tambahkan juga daun bawang, wortel, bawang putih dihaluskan, lada dan garam, terakhir telur. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata ya Bunda. Terakhir tambahkan saus tiram secukupnya ya Bunda. Kita aduk-aduk. Setelah tercampur rata, siap untuk dimasukkan ke dalam kolnya ya Bunda. Ambil 1 buah kubis, isi dengan isian, kita gulung, kita pakai tusuk gigi ya Bunda, seperti ini. Jadi tidak lepas. Kita sisihkan. Panaskan kukusan, masukkan siomaynya. Kita kukus kurang lebih 20-30 menit ya Bunda. Setelah matang, kita angkat ya Bunda. Seperti ini. Jadinya seperti ini ya Bunda. Sudah matang. Ini yang sebagian lagi masih di piring yang satunya. Silakan mencoba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.